Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal berikut. Ya. Kita diminta membuktikan ketidaksamaan ini jika diberikan dua syarat, yaitu A dan B-nya positif, dan yang kedua A tambah B-nya lebih kecil sama dengan 2. Ya. Oke. Okay. Kalau Anda ingin mencobanya terlebih dulu, silakan. Ya. Ini soal dari mana ya? Apa lagi? Oke, kita akan kerjakan bersama-sama. Ya. Nah, kita akan bongkar ini, ya. Jadi, ketersamaan yang ingin kita buktikan ini bisa kita tulis ulang. Oke, kita samakan penyebutnya menjadi 2 ditambah A kuadrat tambah B kuadrat dibagi dengan 1 tambah A kuadrat 1 tambah B kuadrat lebih kecil sama dengan 2 per 1 ditambah AB. Kemudian karena semuanya positif, kita bisa kali silang. 2 ditambah A kuadrat tambah B kuadrat dikali 1 tambah AB kurang dari sama dengan 2 kali, ini kita kalikan aja, 1 tambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A kuadrat B kuadrat. Oke. Okay. Ini kali 1, kita peroleh 2 tambah A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian ini semua dikali dengan AB. Ditambah 2AB ditambah A kuadrat tambah B kuadrat AB lebih kecil sama dengan 2 ditambah 2 A kuadrat tambah 2 B kuadrat ditambah 2 A kuadrat B kuadrat. Ya. Nah, ini si 2 nya kita bisa coret. Kemudian di sini ada A kuadrat B kuadrat, di sini ada 2 A kuadrat tambah 2 B kuadrat. Jadi, kalau kita kurangkan, yang ini jadi hilang. Jadinya 2 AB ditambah A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Lebih kecil sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 A kuadrat B kuadrat. Oke, ini sama-sama ada A kuadrat tambah B kuadratnya. Kita bisa faktorkan. Kemudian ini ada 2 AB-nya juga. 2 AB 1 min AB. Ini kita peroleh dengan mengumpulkan 2 AB dan 2 A kuadrat B kuadrat. Kemudian dengan mengumpulkan ini dan ini, terus saya tuliskan sebagai A kuadrat tambah B kuadrat dikali dengan AB kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Oke, ini akan kita ubah menjadi minus 2 AB dikali AB min 1. Jadinya, kalau AB min 1-nya kita faktorkan keluar, tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat minus 2AB. Nah, yang bagian ini adalah kuadrat sempurna dari A min B dikuadratkan. Karena ini non-negatif, berarti untuk membuktikan kebenaran ini cukup kita tunjukkan bahwa AB itu kurang atau sama dengan 1. Kalau ini
benar bahwa AB kurang sama dengan 1, ini akan berakibat ekspresi yang ini bernilai negatif, dan akibatnya semua pernyataan yang di atas benar, khususnya ketersamaan yang ditanyakan juga benar. Jadi sekarang cukup ditunjukkan bahwa AB lebih kecil sama dengan 1, ya. Nah, tapi hal tersebut mudah kita dapatkan dengan AMGM. Dengan AMGM, kita dari informasi yang diberikan di sini, ya, kita tahu bahwa 2 lebih besar sama dengan A tambah B, dan menurut AMGM ini lebih besar sama dengan 2 akar AB. Akibatnya, akar AB lebih kecil sama dengan 1, dan ini berakibat AB lebih kecil sama dengan 1, sesuai yang ingin kita tunjukkan. Oke, saya ulang lagi. Setelah kita dapatkan AB-nya lebih kecil sama dengan 1, maka yang ini bernilai negatif, yang ini non-negatif, dikalikan jadi lebih kecil sama dengan 0. Maka kita punya rantai kebenaran, ini benar, 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 semuanya benar, sampai pernyataan yang kita inginkan juga benar. Jadi, terbukti bahwa ketersamaan ini berlaku. Ya. Oke. Demikian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di